Mantan politikus Partai Nasdem yaitu Zulfan Lindan masih ragu bahwa Anies Baswedan akan resmi menjadi calon presiden pada pemilu presiden 2024 mendatang. Zulfan menilai bahwa sampai saat ini belum ada progres soal deklarasi resmi Anies dan calon wakil presidennya. Sampai sekarang konsisten tidak yakin bahwa piagam itu atau koalisi perubahan secara sungguh-sungguh untuk mencapreskan Anies, kata Zulfan. Zulfan pun meragukan soal penetapan cawapres menjadi otoritas dari Anies. Zulfan menilai bahwa ada kebingungan Anies untuk menentukan cawapresnya. Nah, bagaimana pendapat Sobat Lukap, terutama para pendukung Bapak Anies Baswedan? Silahkan berkomentar di bawah ini ya, setuju atau tidak dengan pendapat Pak Zulfan.